Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amani aw kama qala alaihi salatu wasalam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma alhimna ma rushida umurina wa 'izna min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Ahli EJK Surau Ad-Diniyah, Madrasah Ad-Diniyah, Muslimin Muslimat, para asatizah dan seluruh ahli karya, pertama sekali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang mulia ni, tuan-tuan mulia, di dalam bulan Ramadan, hari yang ke-13, 13 hari bulan, 13 hari bulan Ramadan, kita telah berpuasa, tuan-tuan mulia. Hari ini kita dapat sama-sama di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar dan jelaslah bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya sesungguhnya mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala yang beriman dengan hari akhirat. Tentu demi Allah Subhanahu wa taala, bersaksilah bahwasanya orang yang datang rumah Allah Subhanahu wa taala iman-imannya kental. Pilihan tuan-tuan. Kalau dibilangkan di dalam ahli qaryah kita, beramai lelaki yang abdul baligh, tuan-tuan mulia, hanya segelintir yang dapat datang hari ini di pagi mulia ni, tuan-tuan mulia, untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tuan-tuan, rumah Allah Subhanahu wa taala didirikan solat secara berjemaah, duduk dalam majlis zikir, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, hebat orang yang mengimarahkan rumah Allah SWT. Lagi-lagi dah sahur, perut penuh, tuan-tuan mulia. Biasanya kita hari Ahad pula, tuan-tuan mulia, dengan anak-anak sekolah kita cakap, lepas makan tidur lah, tak apa. Hari lain lepas makan terus pergi sekolah, hari ini lepas makan tidur. Tapi kalau betul-betul iman kita kuat pada Allah SWT, minta dia supaya solat berjemaah. Nak datang surau, tak boleh. PKP, tuan-tuan mulia. Jadi paling tidak pun lepas solat, lepas sahur, tuan-tuan mulia, sama-sama berjemaah. Sebab tu ditakhirkan sahur tu adalah sunat, supaya kita bangunnya awal, tuan-tuan mulia, kita dapat mendahulukan sebelum sahur itu amalan-amalan qiyamul lail kita. Kemudian disunatkan takhirkan sahur dan disertakan supaya sahur yang ditakhirkan tadi, tentunya berdekatan waktunya dengan subuh, supaya manusia tidak terlepas keberkatan sahur dan juga tidak terlepas dengan keberkatan solat subuh berjemaah. Masya-Allah. Walaupun hari ini hari cuti, tentunya tentuanlah Allah SWT yang pilih muslimin muslimat yang kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala musanni rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Dalam bulan Ramadan ini, kesempatan saya ialah kita sama-sama muzakarah tentang Kitabul Adab yang dihasilkan oleh Al-Habib Al-Lama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Thumaith Al-Ba'lawi. Kerana dalam kitab-kitab adab yang utamanya didatangkan dengan dalil, dengan punca dia, tuan-tuan mulia, supaya tenang kita dalam beramal dan kita tahu setiap amalan-amalan kita apakah ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, apakah reward ataupun pahala yang bakal kita akan perolehi
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab ketika berpuasa Ramadan, walaupun dah berlalu ya, hampir separuh, yang separuh lagi ni tuan-tuan ni tak bererti bahawasanya yang separuh lagi kita boleh tinggalkan adab. Adab ni tuan-tuan dia mendekatkan kita lebih kepada kesempurnaan Ramadan. Kalau mungkin sebelum ni saya sendiri sebenarnya lebih kepada fiqh ni antara kullu innal harama bayyinun wa innal harama bayyinun. Benda yang halal dan haram ni dah jelas. Cuma kita refresh balik. Jadi yang halal tu kita buat, yang haram tu kita jauhkan. Tapi kalau kita datang kepada adab ni tuan-tuan dia, maka kita lebih kepada sempurna. Menyempurnakan satu-satu amal tu lebih pada tahap yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diikutkan haram tu dah jauh lah. Kalau kita ikut yang adab, yang haram tu dah jauh dah, insya-Allah. Ad-din kullu adab, agama ni keseluruhannya adab. Kalau kita datang kepada adab yang sempurna, terutamanya dalam ibadah berpuasa ni tuan-tuan mulia, insya-Allah yang haram tu insya-Allah akan terjauh, terhindar daripada amalan berpuasa. Seperti mana tuan-tuan mulia diterimanya amalan haji, ibadah haji, apabila dalam mengerjakan ibadah haji kita tidak sertakan dengan mana-mana dosa, maka haji tersebut mabrur. Melaksanakan haji tapi dia tak melakukan walaupun sekali memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan mulia dalam beribadah puasa, jika tidak disertakan dengan mana-mana amalan yang memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterimalah puasa. Itu tanda. Nak kena tahu tanda tuan-tuan mulia. Terima tak aku punya puasa ni? Terima tak amalan zakat ni tuan-tuan mulia? Dalam melaksanakan ibadah tersebut, satu maksiat pun tidak dilaksanakan. Tidak dibuat tuan-tuan mulia. Terutamanya bulan Ramadan ni dia punya ruang masanya ni antara subuh dengan maghrib ni banyak, panjang. Kalau kita subuh dan maghrib ni tuan-tuan mulia tidak melakukan apa-apa, kemungkinan besar kita tidak melakukan maksiat pada Allah SWT. Pun begitu kalau kita tidur sepanjang hari pun makruh. Hukum fiqahnya makruh lah. Hukum adab ni bahawasanya diberitahu bahawasanya dijauhkanlah tidur sepanjang hari tu, kerana kita perlu pada beribadah dengan amalan-amalan yang lain juga. Baik. Di antara adab-adab ketika berpuasa Ramadan ialah yang pertamanya ini bukan amalan yang ditambah, tetapi ini satu amalan yang banyak ulama-ulama melaksanakannya untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, iaitu solat sunat 2 rakaat ataupun 4 rakaat pada malam pertama di dalam bulan Ramadan. Dah terlepas sebenarnya. Malam ni nak buat tak jadilah. Kerana kelebihan nanti kita akan sebutkan. Solat 2 rakaat ataupun 4 rakaat pada malam pertama yang baru ni ialah Isnin malam Selasa di dalam bulan Ramadan. Dan pada setiap rakaatnya dibacakan dengan surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Fath. Ustaz Al-Fath, idza jaa nasrullahi wal fath. Bukan, maaf, saya nak remind benda tu, bukan saya sebut juga. Surah Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Idza jaa tu surah An-Nas. Inna fatahna laka fathan mubina ni tentunya juzuk yang 27 Ustaz, 26. Ada lebih kurang 4 muka surat tentunya, panjang sikit. Kerana Imam Mas'udi berkata, balagani anna man qara'a surah Al-Fath awal lailatin min syahr Ramadan fi salati at-tatawwu' rak'ataini aw arba'in hufiza dhalika al-'am. Ganjarannya sepanjang tahun. Dibuat sekali ya awal Ramadan, malam pertama. Dah lepas ni tak dapat lah tuan-tuan. Cuma kita beritahu, kita muzakarahkan masa akan datang insya-Allah. Kita sampaikan awal dapat kita melaksanakannya. Ianya bukan solat sunat yang seperti tarawih, solat sunat yang disarankan untuk berjemaah, bahkan ianya dilaksanakan dengan bersendirian. Kerana ianya niat solat sunat mutlak, solat sunat semata-mata. Sahaja aku mendirikan solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Cuma khusus dalam ibadah ini ialah surah di dalamnya. Ini amalan ulama-ulama. Ganjarannya Imam Mas'udi beritahu bahawasanya, barang siapa yang pada malam pertama di dalam bulan Ramadan
melaksanakan solat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat dan membaca surah Al-Fath, maka dirinya akan terjaga setahun penuh. Kan zunnajah wassurur. Masya-Allah namanya. Malam nak buat tu satu malam ni tu namanya. Malam pertama tu mungkin lepas isyak kita dah tarawih. Sebelum isyak mungkin kita berkelapangan boleh buat namanya. Ataupun selepas tarawih. Tapi dia punya ganjarannya sepanjang tahun. Dipelihari oleh Allah SWT pertama sekali tentunya rohaniat kita. Hati kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan terselamat kita sepanjang tahun juga zahiriah kita tentunya daripada malapetaka bencana tentunya. Dah terlepaslah tapi tak apa. Moga Allah SWT beri taufik kita masa yang akan datang kita dapat laksanakan solat ini tentunya. Niatnya sama je, solat sunatan, solat saja kemudikan solat sunat 2 rakaat kerana Allah Taala. Baik. Khusus malam yang pertama. Yang seterusnya yang kedua tentang mulia, misalnya beritahu bahasanya memperbanyakkan amal ketaatan di dalam bulan Ramadan. Yang seperti mana tuan-tuan sedang laksanakan, teruskan. Teruskan tentang mulia, berlumba-lumbalah. Kerana perlumbaan di dalam bulan Ramadan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak jemu-jemu setiap malam menghiasi syurga bagi orang yang berpuasa di siang hari tuan-tuan mulia. Cantik lagi pula puasanya tuan-tuan mulia dihiaskan dengan amalan-amalan. Pagi semalam saya pun kuliah juga terlintas juga beritahu bahasanya betapa cantiknya kalau kita tuan-tuan mulia dalam bulan Ramadan ni penuh dengan tadarus. Kerana Al-Quran tu diturunkan di dalam bulan Ramadan tuan-tuan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu tadarus, 2, 3 tadarus tuan-tuan mulia. Sekarang jadi satu fenomena ataupun satu tradisi. Alhamdulillah. Kita khatam tadarus di masjid, khatam tadarus di rumah, khatam tadarus di tempat kerja. Tempat kerja saya dah 2-3 tahun dah istiqamah. Dan ada maraton. Oh, maraton pun ada juga tu. Maraton maksudnya sehari bacaan Al-Quran tanpa putus-putus pagi dan malam. Bos bagi reward sikit, siapa yang malam ni boleh tak balik rumah qiyamul lail tempat kerja, baca Al-Quran tuan-tuan ni sampai ke subuh bergila-gila. Bukan kerana reward bonus ke apa tuan-tuan ni, tapi kerana nak hidupkan tempat kerja tu seperti masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah pun buat juga tuan-tuan ni, kejutkan anak. Satu hari pun cukuplah tuan-tuan ni dalam bulan Ramadan, terutamanya dalam 10 hari yang terakhir. Satu malam khusus rumah terang malam. Rumah tu terang. Biasanya gelap, alhamdulillah tidur. Pada hari tersebut pilih satu malam untuk diterangkan, untuk supaya dapat beribadah bersama-sama. Masya-Allah. Ini satu siapa yang mencetuskannya pahalanya berterusanlah. Tapi siapa yang dapat beramal sama-sama tuan-tuan mulia menghidupkan suasana ni tuan-tuan mulia khusus dalam bulan Ramadan. Moga Allah SWT beri saya dan tuan-tuan insya-Allah. Banyakkan ibadah berterusan ketaatan pada Allah SWT. Pertama musanya beritahu zikir. Perbanyakkan zikir tuan-tuan mulia. Kerana tidak ada hamba Allah SWT yang telah memasuki syurga kecuali semuanya berasa dalam keadaan menyesal. Ahli syurga pun menyesal kerana banyak masa di dalam kehidupan di dunia tuan-tuan mulia berlalu tanpa berzikir. Sedangkan zikir tak perlu pada wuduk. Zikir di mana saja tuan-tuan mulia, dalam keadaan bagaimana sekalipun tuan-tuan mulia, bersama dengan anak isteri ataupun dengan rakan-rakan tuan-tuan mulia, ketika bersafar, ketika kita berada di mukim kita tuan-tuan mulia, di qariah kita, teruskan berzikir. Kerana tingkatan dalam syurga juga perbezaannya melalui zikir. Satu subhanallah je tuan-tuan mulia. Dikatakan satu seorang ahli syurga ni beritahu bahawasanya dia terlihat satu kilauan bintang di dalam syurganya yang nun jauh. Ditanya kepada para malaikat, apakah itu? Itu adalah tingkatan syurga di atas kamu. Begitu jauh, cantik, tapi demi cahaya dia sampai ke syurga dia tuan-tuan. Apakah beza wahai malaikat amalanku dengan ahli syurga di atas?
semua amalan sama, hanya dibezakan dengan satu subhanallah. Subhanallah tuan-tuan boleh. Saya sebut sekali, tadi dah dua kali. Mungkin tuan-tuan dengar je, saya dah beza dua subhanallah daripada tuan-tuan. Tapi tak tahulah, mungkin waktu lain tuan-tuan lagi banyak daripada saya. Jadi tuan-tuan boleh, Allah SWT banyak sangat perbezaannya tuan-tuan boleh, walaupun dibezakan dengan satu subhanallah. Syurganya yang jauh. Sekarang kita tak rasa apa-apa tuan-tuan boleh. Ke akhirat kita rasa menyesal. Penyesalan di dalam syurga tuan-tuan, penyesalan dalam kehidupan akhirat digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyesal dia akan gigit jari dia tuan-tuan mulia sehingga hilang habis lengannya tuan-tuan mulia. Lantaran menyesalnya tuan-tuan mulia begitu sekali. Kita kat dunia ni kalau menyesal tak adalah macam tu. Menyesal kita murung sehari je. Lepas tu kita cover balik tuan-tuan mulia. Buat balik ke ataupun hilang menyesal tu begitu saja. Tapi dalam syurga tuan-tuan mulia, sampai begitu sekali hilang pergelangan tangan kerana menyesalnya kita tuan-tuan mulia, ada masa-masanya kita dalam keadaan lalai dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian musannif beritahu bahwasanya solat sunat, perbanyakkanlah solat sunat. Mungkin kita tuan-tuan mulia biasakan solat sunat ni nawafil, qabliyah, ba'diyah, duha, apa lagi tuan-tuan mulia. Tentu Allah SWT, saya pernah jumpa seorang sahabat. Bagi saya dia ni seorang yang hebat lah. Kerana amalan harian dia tuan-tuan mulia. Jika kita ni kalau kita ada hajat, kita solat hajat. Solat hajat. Baik persendirian ataupun kita tak mampu, rasanya tak cukup seorang-seorang ni, nak minta solat hajat orang masjid. Sediakan sikit makanan, minta orang-orang masjid yang soleh-soleh ni tuan-tuan mulia, dan doakan ataupun dirikan solat hajat khusus untuk sempurnakan hajat kita tuan-tuan, hajat saya contoh kata. Tapi saya jumpa dengan seorang sahabat yang mana dalam menyempurnakan hajatnya di solat tasbih tuan-tuan. Solat tasbih ni tak pendek macam solat hajat, 2 rakaat dia dah. Solat hajat ni tuan-tuan, kalau kita baca Fatihah pun dah memadai. Solat tasbih ni tuan-tuan mulia panjang, 4 rakaat waktu malam, 2 rakaat waktu siang. Dia ni kalau ada hajat dia beritahu, ya ustaz, saya kalau ada hajat saya mentertibkan amalan diri untuk diri saya je. Saya tak ajak orang lain. Kalau ada hajat saya solat tasbih. Dan alhamdulillah, setiap kali saya solat tasbih, saya yakin dengan amalan saya Allah sempurnakan hajat-hajat saya. Dan dalam menyempurnakan hajat orang lain pun saya dirikan solat tasbih. Panjang tentu mudah. Dan saya yakin bahawasanya dia ni solat tasbih bukan di waktu malam saja. Kita kalau panjang-panjang ni malam je lah. Pagi panjang-panjang solat ni satu cabaran lah. Solatnya panjang, tapi rasanya dia ni tak ada masalah untuk laksanakan pagi dan malam. Jadi hebat. Sempurnakan hajat dengan solat tasbih, dan Allah SWT pasti akan sempurnakan hajat dia. Jadi tuan-tuan mulia, dalam bulan Ramadan dan khususnya, walaupun solat tasbih ni sekurang-kurangnya setahun sekali ataupun sekurang-kurangnya seumur hidup pernah sekali. Sebab tu nak buat solat tasbih, imam biasanya akan remind balik apakah kaifiatnya, cara-caranya solat tasbih. Sebab jarang-jarang, setahun sekali, setahun 2-3 kali, jarang-jarang lupa. Benda yang selalu diingat pun boleh lupa, yang jarang-jarang lagi lah lupa. Jadi tuan-tuan Allah SWT, dalam memperbanyakkan solat sunnah, insyaAllah kita boleh juga tuan-tuan, perbanyakkanlah solat sunat tasbih ini walaupun panjang, ataupun solat sunat yang lain tuan-tuan. Walaupun duha di luar Ramadan, mungkin 2 rakaat dalam Ramadan, tambahkan tuan-tuan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat tuan-tuan. Boleh khususkan di dalam bulan Ramadan. Kerana banyak ulama mengatakan bahawasanya permulaan amalan itu, mulakanlah nak mengubah satu-satu amalan dalam apa, untuk amalan persendirian namanya, mulakanlah bermula daripada bulan Ramadan insya-Allah. Walaupun niatnya dalam bulan Ramadan, Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk seluruh bulan-bulan yang lain, bertemu kita dalam bulan Ramadan yang akan datang pun masih lagi istiqamah dengan amalan tersebut. Mulanya bila? Ramadan. Walaupun mustahil lah nak buat benda ni, tak ada masa lah benda ni, tak, sebab tak kena waktu. Waktu bekerja mungkin,
Atau waktu isyrak, tuan-tuan, isyrak ni tak diwajibkan bagi mazhab Imam Syafi'i, bukan bukan syariat dalam apa mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan, tak ada isyrak. Dia duha je. Kita duha je. Isyrak ni mazhab Imam Abu Hanifah, tuan-tuan. Tapi tak ada masalah. Kerana isyrak kita tahu kelebihan-kelebihannya. Dua rakaat isyrak sempurnakan hajat kepada Allah SWT. Solat isyrak juga perantaraan menyebabkan seorang tu dapat pahala seorang seperti haji yang mabrur. Nak pergi haji bukan mudah, sekarang lagi susah, tuan-tuan. Wajib sekarang, Saudi beritahu, wajib vaksin nak masuk Masjidil Haram. Saya tak tahu apa punca dia, tuan-tuan. Wajib vaksin untuk Masjidil Haram, tuan-tuan. Kita nak kata, tak nak kata apa-apa, tapi nak beritahu bosnya telah susah bagi kita, tuan-tuan. Sedangkan nak masuk masjid, tuan-tuan, kalau sebelum ini tak perlu vaksin pun, keluar masuk, keluar masuk pun tak ada masalah. Siapa nak nak solat pada ketika ni, tuan-tuan, walaupun sekali dengan pendaftaran, maksudnya dia dia ada apply dia punya application dia, register, dapat kebenaran, pastikan vaksin dah ada. Maknanya dia boleh tunjuk bukti-bukti bahasanya dia dah ambil vaksin, baru boleh solat sekali je, tuan-tuan, di dalam Masjidil Haram. Solat maknanya bukan dua rakaat je, maksudnya sekali masuk, keluar nanti cerita lain, apply lain. Begitu susahnya, tuan-tuan, pada ketika ni. Tapi tuan-tuan, dalam amalan isyrak, solat isyrak, tuan-tuan, haji yang mabrur. Jadi dengan amalan je lah, akhir-akhir zaman ni, tuan-tuan, kita ni kena banyakkan, dekat kepada perbanyakkan amalan-amalan sunat, walaupun sunat. Taib. Solat sunat isyrak, tuan-tuan, walaupun mungkin tak bertepatan waktu lah, sebabnya waktu tu kita nak rush pergi tempat kerja, mulakan juga, tuan-tuan, niat nak juga amalkan, mulakan daripada bulan Ramadan, insya-Allah Allah SWT bukakan jalan-jalannya. Mungkin tiba-tiba lepas Ramadan, tuan punya waktu time kerja berubah, mana tahu kerja Allah SWT. Alhamdulillah, tunjuklah Allah, nak tunjuk bahawasanya peluang saya untuk mendirikan solat isyrak walaupun dalam keadaan saya hari bekerja, tuan-tuan, dapat dilaksanakan mula daripada bulan Ramadan. Baik. Sedekah, masya-Allah. Sedekah. Berterusanlah bersedekah luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Walaupun begitu, sedekah sunat yang fitrah tu disegerakan, insya-Allah. Yang afdalnya, tuan-tuan, zakat fitrah ialah berdekatan dengan waktu hendak mendirikan solat Aidilfitri. Tapi takut semua waktu tu nak pergi bayar, lalas, tuan-tuan, terlepas waktu kita, tuan-tuan. Bagaimana kita punya zakat fitrah? Awalkan dah. Moga tuan-tuan, waktu tu kita fokus untuk solat, ibadah-ibadah yang lain, insya-Allah. Membaca Al-Quran seperti mana saya beritahu tadi, tadarus. Tadarus setiap hari. Dapatkan sekurang-kurangnya sekali khatam di rumah, sekali khatam di masjid, sekali khatam di tempat kerja. Ada satu lagi lebih. Maraton namanya. Bacaan harian Al-Quran namanya bersama rakan-rakan sepanjang hari, sehari yang penuh, tuan-tuan, pagi malam bergilir-gilir. Ini benda yang rasanya mungkin baru, tapi insya-Allah jika dilaksanakan, pasti, tuan-tuan mulia, pasti Allah SWT bagi ganjaran yang banyak dan kita akan dapat satu kemanisan, insya-Allah. Dengan merenungi maknanya juga, membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya, kalau kita dapat, dan berbagai macam amal ketaatan yang lain. Itu Musani beritahu dalam poin yang kedua. Musani beritahu juga, tuan-tuan, yang ketiga ialah menunaikan solat sunat tarawih, masya-Allah. Ini benda yang keistimewaan, tak jumpa di luar tarawih. Lagi-lagi kalau ada imam yang sedap-sedap baca, tuan-tuan, jangan lepaskan, tuan-tuan. Bersamalah kita bertarawih, tuan-tuan, yang khususnya ada dalam bulan Ramadan, tidak ada di luar Ramadan. Carilah bulan mana, ceruk mana pun, tuan-tuan, tidak ada jumpanya tarawih. Hari ini kita kata, alah ustaz, tarawih sunat je. Dibuat puasa tu sebab fardu. Jadi yang tarawih ni sunat je, panjang sikit je tu. Supaya apa, tuan-tuan, dia tenangkan hati dia, kan? Bahasanya tak buat pun tak apa. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Sekali lagi Allah SWT, Nabi SAW bersabda bahwasanya iman yang kental yang kuat, orang yang sembahyang tarawih ni tak tergugat. Man qama ramadana iman, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail
tafsir hadis beritahu bahasanya qiyamul lail di situ ialah tarawih. Sepanjang Ramadan daripada solat isyak sehingga subuh tamu dia adalah waktu untuk mendirikan solat tarawih sepanjang-panjangnya. Di Malaysia kat, sampai pukul 10 ya. Pukul 10 lebih tamu dia, panjang sangat tarawih ni. Dia dah rasa macam itu bukan tarawih. Hakikatnya tamu dia tarawih sepanjang malam sampai ke esok pagi ni tamu dia. Tuan-tuan kalau dapat pernah tuan-tuan boleh pergi tempat-tempat yang hebat-hebat tuan-tuan mulia. Contohnya di Yaman sendiri tuan-tuan mulia. Bahawasanya terawihnya sehingga ke subuh. Terawihnya sehingga ke subuh. Tuan-tuan boleh rasa terawih sebanyak 100 rakaat satu malam. 20 rakaat surau yang pertama. Lepas 20 dia tak witir. Dia pergi minum gahwa dulu. Itu teh panas tu. Freshkan badan. Pergi surau yang kedua untuk tarawih kali yang kedua. 20 rakaat lagi. Berterusan 5 masjid satu malam. 100 rakaat. Akhir sekali baru witir. Kat sini tak ada lah. Kat sini panjang sangat. Pukul 10 tu rasanya surau ni tak boleh ni hari kedua ni. Panjang sangat. Cari surau yang kurang sebelum pukul 10 boleh habis. Tu dia punya suasana tu. Suasana tu yang mengesan keadaan begitu, maka jadilah, wujudlah keadaan begitu tuan-tuan. Jadi itulah. Terawih tu, mentaliti kita bahawasanya terawih tu hanya yang mula-mula. Lepas tu dah tak kira terawih lah. Sedangkan terawih sepanjang-panjangnya tuan-tuan. Musani beritahu, menunaikan solat sunat terawih pada setiap malamnya, setiap malam. Kerana dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam hukum fiqah juga tuan-tuan dia, setiap hari bulan Ramadan berbeza. Sebab tu niat kita tak boleh cukup sekali niat memadai dengan sebulan. Mazhab Imam Syafi'i satu hari, dia fikir satu hari. Dia ada niat dia sendiri, dia ada puasanya sendiri, dan dia ada terawihnya sendiri. Fikir sentuhnya. Dan dia ada sahurnya sendiri. Dia ada bukanya sendiri, tuan-tuan. Hari pertama contohnya. Hari kedua, niat yang lain. Niat puasa yang lain. Tak boleh pakai niat yang pertama. Cuma kita kalau lupa tu yang boleh pakai mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sebulan kan tak boleh. Kalau terlupa, buat-buat terlupa jadi tak boleh? Tak jadi. Buat-buat lupa terbatal. Buat-buat lupa kita tak niat hari yang kedua. Buat-buat lupa, maka tidak dikira berpuasa pada hari yang kedua. Jadi mazhab Imam Syafi'i, puasa tu dia pakej setiap hari. Sama juga dalam solat kita. Fatihah pada setiap rakaat, setiap rakaat tu pakej dia tuan-tuan mulia. Fatihah pertama tak boleh cover bagi Fatihah rakaat kedua. Satu rakaat ada Fatihah dia, ada Fatihah dia, ada Fatihah. Kalau kita terluput mana-mana solat tuan-tuan mulia, mana-mana rakaat ataupun mana-mana Fatihah dalam mana-mana rakaat tuan-tuan mulia, maka rakaat yang tertinggal Fatihah tu perlu diulang. Di satu pakej. Empat rakaat dia empat set. Empat rakaat dia ada Fatihah sendiri. Dia ada apa tuan-tuan mulia dalam tu? Ada tumakninah dia sendiri tuan-tuan. Dia ada rukuk sujudnya yang sendiri. Jadi kalau terluput mana-mana, yang set dah sempurna tak apa, yang set yang tak sempurna tu kita kena masuk kat situ. Itu usul fiqh di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Begitu juga terawih tuan-tuan mulia. Kita rasa terawih ni dalam tahun ni cukup sekali kot. Mungkin insya-Allah dia boleh cover satu bulan. Tidak. Bukan malam pertama tu satu terawih yang lain. Malam kedua satu terawih yang lain. Tiga terawih yang keistimewaannya yang berbeza tuan-tuan. Sebab tu Musani beritahu sendiri di sini bahawasanya maka sunat untuk dia qada solat terawih yang luput. Jarang-jarang orang buat tuan-tuan. Dah terawih dah luput tak apalah, biarlah. Dan namanya pun solat sunat je. Ditinggalkan dengan keadaan sengaja ke tak sengaja tak apalah. Terawih yang seterusnya. Tapi sunat qada tuan-tuan. 30 kali je tuan-tuan dia. Paling tidak kalau kita ni tuan-tuan kat Malaysia tuan-tuan dia, setiap malam sekali terawih, 30 kali terawih je tuan-tuan dia. Kalau kita miss 5 kali tuan-tuan dia, sunat kita qada. Caranya di malam hari dan di malam-malam bulan Ramadan yang seterusnya. Kalaulah malam contoh kata malam ni malam yang ke 14 luput kita solat tarawih, bila kita nak qada tuan-tuan, ada lagi 16 malam lagi tuan-tuan di belakang tu yang boleh kita qada kan solat tarawih kita. Macam mana nak buat? Buatlah kat rumah. Lepas tarawih hari tersebut balik rumah tuan-tuan mulia,
solat tarawih bersama anak ke, bersama isteri ke tuan mulia. Kenapa ayah sembahyang tarawih lagi ni? Ada hari itu ayah terlepas, ada urusan menyebabkan tertinggalnya solat tarawih. Sunat tuan mulia. Jadi kita azam semua-semua, tak sebab tarawih tak jumpa luar tarawih tuan mulia, luar Ramadan, kerana hanya sahaja tarawih di dalam bulan Ramadan. Yang sebelum ni tuan-tuan kita punyalah nak tunggu bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan semua kita bagi miss. Betapa ruginya kita. Malam tadi tuan-tuan saya sembahyang tarawih belakang imam kampung saya. Biasanya doa akhir tarawih tu imam, biasanya imam hafiz yang baca, dia hafal. Hari ni yang baca, malam tadi tuan-tuan yang baca, imam masjid sendiri yang dia tak hafiz dan dia tak hafal doa tersebut. Dia baca dalam paper dan dia baca maknanya tuan-tuan mulia. Apabila kita dengar maknanya, kalau kita dengar bahasa Arab ni biasa selai lalu aje tuan-tuan, kita dengar Arab dah tak faham, tak faham lah juga. Apabila dia baca maknanya tuan-tuan mulia, dia punya bahasanya tinggi, imam ni nangis-nangis. Dia kata tak pernah terlintas nak baca, hari ni terpaksa baca sebab imam tak ada. Dia baca tuan-tuan mulia dalam keadaan nangis kerana banyak dah Ramadan. Kita tanya lepas tu lah, kenapa? Bahasanya memang tinggi, saya jemaah pun rasa pertama kali dengar dia punya terjemahan yang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh balik Google, tengok dia punya terjemahan dia. Berbeza, doa tu memang beza dengan doa-doa yang selepas solat fardu kita. Maknanya tu yang hebat tuan-tuan mulia. Susu, syurga, cerita tentang kenikmatan-kenikmatan dalam syurga. Jika kita tuan-tuan mulia istiqamah beribadah berterusan di dalam bulan Ramadan, kerana Allah SWT sediakan syurga yang ada banyak nikmat tuan-tuan mulia. Balikin kita Google, kita tengok balik terjemahannya, masya Allah, hebat. Dan jemaah tak pernah dengar ni makna ni, saya pun sendiri tuan-tuan mulia, kita baca bahasa Arab tuan-tuan mulia, lafaz-lafaz talafuz ni biasa, dia macam similar dengan ayat-ayat dalam Al-Quran dah, sebab tu mudah untuk hafal. Tapi kalau kita tengok makna tuan-tuan mulia, hebat, maknanya hebat tuan-tuan mulia. Allah khususkan kelebihan tersebut bagi orang yang berpuasa, berlumba-lumba dalam puasa, syurganya Allah SWT bagi khusus bagi mereka. Jadi itulah satu benda yang itu kalau tarawih itu sendirilah kelebihannya tuan-tuan mulia. Taib, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang mendirikan qiyamul lail, ini solat tarawih kerana iman. Orang yang mendirikan solat tarawih yang namanya imannya hebat. Macam tadi kita beritahu, dan innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang imannya kuat juga tuan-tuan, dia selalu datang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Tak tahu apa pahala solat tarawih ni. Tuan-tuan, kat sini beritahu bahawa solat tarawih tuan-tuan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Khusus dalam bulan Ramadan, qiyamul lail, solat tarawih tuan-tuan diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Begitu Ustaz, baru tahu. Rasa-rasa tuan-tuan ni nak buat macam ni, separuh jalan ke? Mungkin malam ni tak cukup 8. Sini 20 Ustaz. 20. 8 ya. Tak kisahlah tuan-tuan 8 ke 20. Tapi rasanya tuan-tuan dia, kalau orang rasa tentang kelebihan pula solat tarawih tu tuan-tuan dia, dia rasa nak lebih lagi. Okey, tak apalah kat surau 8. Imam di Masjidil Haram pun 8 tuan-tuan dia. Tapi dia orang ada malam, dia ada qiyamul lail beramai-ramai. Sekarang ni tuan-tuan mulia, wallahu alam, tak tahu kenapa, kebanyakan yang dah 20 akan jadi 8. Yang khatam setiap bulan Ramadan sekarang baca pendek-pendek dah. Allah SWT nak uji kita mungkin. Dulu kita tak ada masalah pun benda-benda ni, mungkin dengan sebab mungkin juga tuan-tuan mulia COVID ni sebab tuan-tuan mulia. Dulu kata satu masa pukul 10 surau kena tutup. Jadi dah set kat mentaliti, kat surau dah tak boleh lama-lama. Allah SWT tarik nikmat kita untuk duduk lama-lama kat surau. Surau kena tutup, kita pun sekarang surau dah buka pun kita rasa tak boleh lama-lama, COVID. Pukul 10 keluar. Sedangkan tuan-tuan mulia, orang yang hati je tuan-tuan mulia bertaut dengan masjid ni tuan-tuan mulia, orang yang hebat. Tapi itulah tuan-tuan mulia, kita masih lagi cintakan rumah Allah SWT. Moga Allah SWT angkat azab ni, mudahkan kita untuk beribadah seterusnya. Yang keempat, namanya adab yang keempat, musanya beritahu bahawasanya tidak mengunjing seseorang atau berbohong atau mengadu domba
kerana hukumnya adalah haram dan menghapus pahala puasa. Okey. Menipu, mencarut, mengunjing ni mengumpatlah. Mengumpat. Mengadu domba, tuan-tuan dia. Dia adalah maksiat yang berkaitan dengan mulut yang kita puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis bahasanya mulut, bau busuk mulut orang yang berpuasa ni disukai oleh Allah Subhanahu taala. Sebelum-sebelum ni kita puasa okey je, bau mulut tak ada apa pun, saya lalu sebelah kawan saya okey je. Ha, sekarang tuan-tuan kita pakai mask kan. Ha, bau sendiri mulut macam ni. Ha, busuk betul punya. Tapi yang busuk ni lah Allah Subhanahu taala sayang dan cintai, Allah Subhanahu taala suka kan, kerana lapar dahaganya kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu ada manusia yang gunakan mulut yang Allah SWT suka pada ketika ni tuan-tuan, untuk mengadu domba, menceritakan keburukan orang lain tuan-tuan, walaupun hakikatnya keburukan tersebut benar, tapi tak ada hak kita untuk menceritakan keburukan sesama Islam. Tak ada hak kita untuk menceritakan keburukan hamba-hamba Allah SWT, sedangkan Allah SWT maha mengetahui. Jadi kalau kita melaksanakan perkara tersebut tuan-tuan, memaksiati Allah SWT dengan perantaraan mulut, ganjarannya ialah sifat kamun saimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai manusia yang berpuasa tetapi dia tak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga tuan-tuan, penat tuan-tuan daripada pagi sampai ke petang, sampai ni kering bibir, merekah, berdarah tuan-tuan. Mungkin sekarang ni musim Ramadan dia tak jadi macam tu sebab sejuk, hujan je. Dulu-dulu musim panas sama dia. Lagi-lagi kalau kat Mekah panas, petang jangan keluar, basah jangan keluar, nanti akan lapar yang bersangatan. Ini tuan-tuan mulia boleh kering, pecah darah tuan-tuan mulia mulut ni. Tapi tuan-tuan mulia, dengan anggota ni juga tuan-tuan mulia kita maksiat Allah SWT, pahalanya tidak dapat apa-apa. Terangkat hukum fiqahnya maksudnya, terangkat kefarduan puasa bagi kita, tapi pahala puasa yang sebanyak-banyaknya yang Allah SWT nak bagi bagi orang yang berpuasa, satu pun kita tak dapat. Betapa ruginya kita, satu pun tak dapat. Ikan di lautan yang memohon keampunan bagi orang yang puasa pun tak dapat. Banyak ikan dalam lautan dan pahala puasa sunat diganjarkan, diberi pahala fardu, amalan fardu digandakan 70 kali fardu pun tak dapat namanya. Dia dapat puasa, kalau puasa dia sembahyang namanya. Dalam keadaan dia mengumpat, dia puasa, dia solat, solat dia dapat satu je. Sedangkan orang lain 27 kali. Kali 70. 27 sebab berjemaah, kali 70 sebab dalam bulan Ramadan. Yang dia ni dapat satu je tuan-tuan dia. Rukuk sujud, rukuk sujud, rukuk sujud 4 rakaat, rupanya dia dapat satu je pahala. Kerana apa? Pernah sekali dia mengata orang, berkata lucah, berbohong tuan-tuan dia. Ini yang pahala ini tidak ada. Ada pun hadis yang lain tentang mulia malam. Adab yang lain yang keenam, musannif beritahu adabnya bahawasanya berbuka dengan makanan yang halal jikalau kita berbuka dengan makanan yang haram. Makanan itu sendiri adalah haram atau puncanya adalah haram. Barang siapa yang berbuka dengan sesuatu yang haram, maka Allah SWT tidak akan menerima puasanya. Hukumnya apa namanya? Dia tidak dikira sebagai puasa. Orang yang makan makanan yang haram, dia tak berpuasa. Kalau dia tahu, dia sedar perkara ni tuan-tuan, dia wajib qada balik. Walaupun dia dah puasa 30 hari tuan-tuan, hakikatnya dia 29 hari dia. Satu hari itu dia makan punca yang haram, dia tidak berpuasa. Ha, dia beza eh. Satu tadi pahala dia hilang. Ha, mengumpat ke apa tuan-tuan, pahala dia puasanya diterima. Yang ni puasanya langsung tidak diterima. Dia kena qada balik tuan-tuan kalau dia sedar. Dan kesalahan dia tuan-tuan kena qada balik di luar Ramadan. Begitu tuan-tuan dia kata. Ini dua benda yang beza yang kena, kita kena tahu tuan-tuan mulia. Tapi tuan-tuan yang Allah SWT, seterusnya Musa ni beritahu tidak banyak tidur pada siang hari. Tidak banyak tidur. Eh ustaz, hari ni hari Ahad kot, bukan kerja pun. Kalau tidur banyak-banyak pun bukan dia batal puasanya. Ha, sebab dia orang kata tak batal, orang kata tak apalah tidur. Ha, biar bangun-bangun tu tinggal makan buka je. Budak kecil tak apalah, macam anak kita yang berbelajar tu, berbelajar puasa. Dia suka kalau hari tu rasa macam pendek, tahu-tahu dah berbuka.
Jadi dia buat apa? Banyakkan tidur, dia tak main, dia tak lompat jantung dia. Tapi kita juga orang tua ni, kalau boleh tu ni banyakkan tidur supaya kita tak rasa pagi itu berpuasa. Hukumnya makruh dan adabnya bahawasanya kita meninggalkan tidur yang panjang di dalam di waktu pagi waktu berpuasa itu. Yang ke-8, tidak berdebat dengan orang yang berpuasa. Maaf, tidak berdebat ketika berpuasa dan di waktu kita berpuasa namanya. Tinggalkan, adabnya tinggalkan. Dan sunat kita cakap dengan kawan kita yang ajak nak orang kata orang pelatama nak bergocoh tu kan, nak berdebat dengan tuan mulia, walaupun kita tahu kita di pihak yang benar, kita cakap apa? Ana shaim. Bahasa Arab pun boleh, cakap bahasa Melayu pun boleh. Saya sedang puasa. Sunat. Cakap dia tuan mulia. Nabi beritahu bahasanya, fa idza shama ahadukum fajhila alai rajulun aw syatamahu falyakul inni shaim. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, kemudian orang lain diajak berbicara buruk dan ataupun dicaci maki, maka ucapkanlah sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sunat. Supaya kita beringat dalam puasa ni, kurangkan bercakap, banyakkan membaca Al-Quran. Itu adab yang seterusnya. Yang ke-9, tidak banyak mendengar muzik dan menonton televisyen. Allah. Rasanya kalau kat rumah ni lah senang, ni lah best ni. Tapi Musan ni beritahu, kurangkan. Tinggalkan kalau boleh tentang dalam bulan Ramadan, dan supaya apa tentang dia, ia tidak menyebabkan tertirisnya pahala-pahala kita dalam bulan puasa ni. Kadang kita dah puasa tentang dia, disebabkan ni tentang dia, kan, banyak kan rompong-rompong kan keluarnya pahala-pahala yang kita dah dapat berciciran, tidak menjadi milik kita tentang dia kerana perkara-perkara yang seperti ini. Adabnya kita tinggalkan. Tinggalkan dengan muzik-muzik. Tentang dengan semua tarah muzik ni tentang dia. Mazhab Imam Abu Hanifah, dia menjuruskan kepada haram. Kita selagi mana tidak melalaikan kita dalam beribadah, tak apa muzik ni. Tapi ada setengah golongan yang bukannya golongan yang sesat, muzik ni haram terus. Pantang masuk dalam, kalau kita buat kereta tu boleh, dia masuk join dengan kita, janganlah kita buka apa-apa muzik. Biar je lah, diam. Dia kata haram, haram, haram. Kita ni apa hukumnya tu boleh? Selagi mana tidak melalaikan kita, maka diharuskan. Dan yang ke-11, ini juga perlu kita selalu buat supaya tempat tu jadi tak lengang, tidak sunyi tentunya. Sering menziarahi makam kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia dan bersedekah untuk keduanya di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan tentunya. Ziarahlah kubur. Tak perlu tunggu pada sekarang. Ada suasana, ada tempat-tempat mulia yang mana memang dalam bulan Ramadan kita nampak ramai yang menziarahi kubur, perkuburan. Ini adab-adab yang perlu kita laksanakan. Baik, tuan-tuan yang semua terhadap, sebelum saya mengakhiri percakapan saya tu ni pada hari ni, amril hal ataupun perkara yang lebih penting, satu persatu perkara tentunya, benda yang tak sampai lagi dan kita buat persiapan. Kita sekarang di 13 Ramadan, nak masuk dalam 10 yang pertengahan, nak masuk 10 yang terakhir. Di dalam 10 yang terakhir, Nabi SAW sungguh-sungguh dalam nak berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah Nabi SAW dalam mencari malam Lailatul Qadar. Saya cakap supaya saya pun beringat benda tersebut. Kadang-kadang kita masuk 10 yang terakhir, kita punya mindset kita dah bukan untuk kuatkan, tambahkan ibadah, bahkan kita lowkan kita punya momentum beribadah dan kita sibuk dengan benda yang selainnya. Kadang-kadang kita punya terawih pun kadang-kadang kita tinggalkan waktu tu. Mula-mula istiqamah 10 pertama, 10 kedua, masuk 10 yang terakhir, dah terawih dah, mana dah. Buka pun kadang-kadang biasanya kita buka kat surau ataupun di rumah, 10 yang terakhir buka pun dah tak sama dengan ahli keluarga. Sedangkan waktu-waktu buka awal bulan Ramadan, begitu sekali cantik kita duduk bersama, doa bersama. Nak akhir-akhir ni, entah mana kita buka. Buka kat tempat yang tak sepatutnya lah kadang-kadang. Tak sempat nak doa, tak sempat. Jadi Nabi SAW dalam 10 yang terakhir, Nabi ada 3 sunnah yang Nabi amalkan. Pertama, Nabi ikat kinayah dalam kuat bersungguh-sungguh beribadah ialah Nabi SAW
ketatkan kain Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah. Maknanya Nabi lagi kurangkan makan. Buka yang sekadar yang simple-simplenya supaya malam tak menyusahkan dalam beribadah. Malam tidak menyusahkan untuk beribadah. Jadi Nabi ketatkan. Orang-orang kata, kalau belajar hadis ni dengan ustaz saya orang Kelantan, dia kata apa? Cawat poteh. Atau mengumpat kata apa? Mencarut tak mencarut. Cawat poteh maksudnya dia ikat kain dia betul-betul. Ha, naik atas sampai. Supaya apa? Bersungguh-sungguh. Nabi begitu juga ketatkan kain Nabi sallallahu alaihi wasallam kinayah dalam bersungguh-sungguh untuk beribadah pada 10 yang terakhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ibadah, termasuklah mungkin sebelum-sebelum itu Nabi tak laksanakan ibadah tersebut, 10 yang terakhir Nabi laksanakan. I'tikaf. I'tikaf tu macam tak boleh lah sekarang ni. Waktu-waktu Covid ni tu mana? I'tikaf. Dapatkan untuk i'tikaf untuk bermalam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kejutkan ahli keluarga untuk beribadah malam, untuk beribadah malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kejutkan ahli keluarga, itu juga adalah sunnah baginda untuk 10 yang terakhir. Nanti kita buatlah insya-Allah. Dan Allahu akbar, malam Lailatul Qadar tuan-tuan dia. Malam Lailatul Qadar ialah malam hari raya bagi para malaikat. Kita tak raya lagi. Kita tak raya lagi, tapi malam Lailatul Qadar ialah malam hari raya. Dua malam hari raya. Kita malam dua hari raya ialah malam Aidilfitri, malam Aidiladha. Malaikat dua malam hari raya ialah malam Nisfu Syaban dan juga malam Lailatul Qadar. Nabi apa, para malaikat juga meraihkan malam-malam raya ini tuan-tuan dia dengan amalan-amalan. Apa amalan itu tuan-tuan dia? Mereka merayakan malam-malam tersebut dengan amalan-amalan ahli syurga. Mereka ziarahi malam Lailatul Qadar. Kadang ada orang cerita, malam tadi ada orang salam saya waktu saya solat qiyamul lail. Itu tanda orang tu tak dikenali. Itu tanda malaikat bersalaman dengan dia dan dia sedang berada di dalam malam Lailatul Qadar. Itu tanda. Pernah, saya pun pernah dengar sahabat malam tadi tengah solat, ingat solat dengan kawan, rupanya kawan tu sedang tidur tuan-tuan boleh. Dia solat bersendirian qiyamul lail. Tiba-tiba ada orang tepuk belakang, salam berjabat tangan, assalamualaikum. Sebab tak kenal, jawab salam ya, kalau kenal boleh sembang lama-lama, dia kata. Sebab tak kenal, mungkin dia ni kawan yang datang untuk apa, solat malam di masjid tersebut mungkin. Tapi tak kenal, tak apa. Beritahu orang lain, beritahu, ini mungkin tanda-tanda bahawasanya dia berjabat tangan dengan para malaikat. Kerana amalan para malaikat, malam Lailatul Qadar, dia akan berjabat tangan dengan orang yang mendirikan, menghidupkan malam dia pada ketika itu. Dan memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga tanda. Kerana amalan malam itu, para malaikat meraihkan malam raya dia, dia berziarah, dia memberi salam kepada siapa sahaja yang bangun pada malam tersebut. Dan ini adalah amalan-amalan dalam syurga tuan-tuan. Ziarah-ziarah ini dalam syurga kita akan berterusan ziarah. Dan apa? Beri salam, senantiasa beri salam. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan lokek nak bagi salam. Nabi beritahu beri salam kepada orang yang kita kenal dan tak kenal. Supaya amalan tuan-tuan boleh senantiasa suka memberi salam tuan-tuan akan berterusan bagi kita, dan pilih Allah SWT pilih kita untuk masuk syurga dengan selalu bagi salam. Kerana dalam syurga, ahli syurga senantiasa memberi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan satu lagi amalan ahli syurga ialah senantiasa memuji Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah, sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit alhamdulillah. Kita ni tuan-tuan, kalau bersyukur pada Allah SWT, apa saja tuan-tuan, kita akan bersyukur. Ucapan, telafuz, alhamdulillah, selalu dekat bibir kita. Tak ada makan pun, alhamdulillah. Poket kering pun, alhamdulillah tuan-tuan. Ini amalan ahli syurga. Amalan ahli syurga. Jadi tuan-tuan, Allah SWT, untuk peringatan diri saya sendiri, persiapkanlah diri kita untuk malam yang hebat yang tuan-tuan. Kerana kita bersama para malaikat, dan hanya manusia yang dipilih oleh Allah SWT yang suka untuk mendekatkan diri pada Allah SWT akan dikurniakan malam Lailatul Qadar yang tempoh masanya lebih baik daripada 1,000 bulan, 83 tahun 4 bulan berkurang tuan-tuan. Jika kita dapat, memadailah bagi kita tuan-tuan dengan hanya usaha sedikit lebih daripada malam-malam yang lain.
Mungkin kita kena cari malam-malam yang ganjil, tapi tak salah kalau sepanjang 10 yang akhir tuan-tuan kita kurangkan tidur. Malam raya tuan-tuan mata bengkak sebab apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Tak salah. Orang kata tahun ni tak ada raya lah, balik kampung pun tak pun. Apa nak buat namanya? Inilah. Dengan ibadah sepanjang-panjangnya dalam bulan Ramadan. Supaya kepuasan dalam meninggalkan bulan Ramadan kita rasa puas. Puas apa namanya? Bukan sekadar puasa. Bahkan semua yang Allah SWT sarankan dalam bulan Ramadan kita dapat laksanakan dengan yang sebaiknya. Moga Allah SWT lebih baik kekuatan itu tuan-tuan mulia dan tuan-tuan juga muslimin muslimat, sama-samalah kita teruskan dalam bulan Ramadan ini dengan hakikatnya, dengan hakikat bulan Ramadan itu sendiri. Sebab dalam menterjemahkan manqama Ramadana ataupun hadis yang lain, iaitu hadis Allahu Akbar. A'ifus siyam fa inna siyam laysa min at-ta'am wala min asy-syarab. Hadisnya ialah terjemahannya, muliakanlah ibadah puasa kerana sesungguhnya puasa bukanlah hanya sekadar tidak makan dan minum, akan tetapi hakikat daripada puasa adalah menahan diri daripada maksiat. A'ifus siyam, ada yang menterjemahkan bahasanya meramadankanlah kamu akan diri kamu di dalam bulan Ramadan. Ramadan tu akan berlalu tuan-tuan dia, tapi ramai manusia yang tidak meramadankan diri dia. Dia tak seperti manusia yang di dalam Ramadan. Dia rasa macam bulan-bulan yang lain. Jadi kita ramadankanlah diri kita sedang kita berada di dalam bulan Ramadan. Macam mana hakikat Ramadan yang sepatutnya kita hidupkan dalam kita punya dalam sebulan Ramadan ini, insya-Allah. Apa yang saya sampaikan ini tuan-tuan, banyak kekurangannya. Saya mohon ampun pada tuan-tuan, mohon maaf pada Allah SWT. Supaya Allah SWT beri taufik hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk dapat amalkan dan sampaikan. Akhir yang tasbih kepada subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqin ma'sufa. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ورق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.